kepada arah, cari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita bangga dengan sekadar rezeki duit pitih. Jangan kita bangga dengan sekadar Allah Ta'ala wisihak kepada kita. Dan jangan kita bangga sekadar rezeki yang Allah Ta'ala bagi cukup lengkap, nisbah anak, nisbah isteri. Tetapi kita kena kira juga rezeki yang lebih sekali ialah seorang itu boleh taat dan ibadat kepada Allah. Itu dikira kata rezeki yang begitu hebat. Nah, jangan kita tertipu dengan sekadar rezeki hak zahiriah. Nah, hawa kita dapat rezeki banyak, terkadang kita mai terasa kata Allah Ta'ala kasih kita. Mari perasa itu. Nah, aku tak ada semaya bepo, tak ada taat ibadat pun tak boleh hadui. Aku ni tak ada semaya balah mana pun sehat pun tu hadui. Ya mari mikir katanya, perasa kata benda tu tu Allah Ta'ala kasih ke dia. Nampak tak? Mari perasa itu dah. Orang yang Allah Ta'ala kasih ialah orang yang Allah Ta'ala wisa orang itu masyul dengan ibadah. Menana kata Allah Ta'ala kasih kepada kita ialah Allah Ta'ala masyul. Masyul bahasa Arab, mau kita yang peke. Takut tak reti lagi mana peke, bosa lagi. Gelewak. Duk dengan gelewak dengan ibadah. Luwe gak nak baca Quran, luwe gak nak mengaji, luwe gak nak semaya, luwe gak nak kubur. Duk gelewak dengan benda tu hari-hari dia. Nampak tak? Itu dia panggil orang yang Allah Ta'ala kasih. Sebalik orang yang Allah Ta'ala benci. Tanah kata kita sekarang ni, Allah Ta'ala berkenan kepada kita, ke Allah Ta'ala benci pada kita, ialah orang yang masyhur dengan benda sia-sia. Nah, dok hari-hari sia-sia ya weh. Nak kira lek pahala pun dok. Nak kira lek dosa pun dok. Dok hari-hari jadi tak dok cari jalan untuk nak menamuh kita kepada beribadat tu dok. Nah, maka alhamdulillah. Nah, pagi Jumaat. Nah, ya pagi Jumaat ni bukan pagi, bukan hari berehat. Yang ni terkadang kita letak hari Jumaat ni hari berehat. Yang tidur ada kira penamu. Nampak tak? Hari Jumaat ni ialah hari yang untuk kita berehat nisbah dunia. Bak dunia hari Jumaat hasa hari ni tu boleh kita berehat. Berhenti lu bak dunia tu. Allah ni hari dah kedok berebut. Ni hari dah ada beradu reti. Ambil gak hari Jumaat sekali untuk berehat bak dunia. Lepas tu suruh kita berehat bak dunia, suruh kita gapo, suruh kita tomok bak akhirat. Hari Jumaat sehari ni cuba boleh kita kena tomok bak akhirat. Nampak tak? Letak kalau dah hari Jumaat hari yang kita mengucap istighfar. Sebab hari lain tak ada dah. Hari lain tu kurang dah istighfar. Letak kalau dah hari Jumaat hari yang aku nak mengucap istighfar tu banyak. Letak lagi hari Jumaat hari yang aku nak mengucap selawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu banyak. Hari Jumaat hari yang aku nak zikir, aku nak kata subhanallah boleh 300 kali, aku nak baca qul huwallah boleh 300 kali. Letak gilah walaupun hari lain kita tak boleh buat sekalipun. Nah, dia panggil apa? Letak takhasus. We ada kerja hati hari Jumaat. Ni kita sekarang hari Jumaat supaya dengan hari biasa. Hari Senin pun tak ada baca Quran, hari Jumaat pun dak juga. Nah, hari Selasa pun tak ada baca Quran dak, hari Jumaat pun tak boleh baca juga. Tidak tanya kita weh, kita nak gila apa di akhirat di atas jalan mana? Nak ambil jalan gapo? Nah, baru nak. Nah, sebab itu awalnya hari Jumaat ni bagi orang yang beberapa tempat ada tempat boleh ngaji, tempat baik-baik gilah. Nah, walaupun kita dengar dari telefon pun boleh lah ni. Nah, baru nak. Ngaji lah ni dengar dari telefon pun boleh. Tapi ia tak sama dengan kita gi. Tak sama dengan kita mujahadah. Ia tak sama dengan kita usaha. Ya pemberian Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi kepada kita, beri kepada kita mengikut modal hak kita habis. Mu habis modal banyak mana, Allah Ta'ala bagi modal banyak tu kita. Kalau kita mengaji lah telefon ke dalam rumah, kalau terdekat kita misal,
Nah, misalnya kita kata kabungnya sini dekat ya kali kira mari. Nah, tapi hawa dah murid mengajar dari telefon dah, bakal mengaji dari telefon lah. Boleh. Tetapi Allah SWT ni ya bagi kebolehan kita mengikut mujahadah kita. Memujahadah banyak, mulaba banyak. Memujahadah sikit, mulaba sikit. Ha, dua tu ya. Tu kaedah kita nah. Baik kita masuk dalam media kitab-kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Pada muka berapa mak? Hai. 41 kata musannif rahimahullahu taala pada 51 bahagian yang berapa mak? Bila bawah naik berapa? 10. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan bersebeda ia situ nah. Ana dan bersebeda ia Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Nah, sebeda Nabi katanya memasuk oleh Allah Ta'ala akan syurga. Memasuk saat itu lelaki yang adalah ia mudah hal keadaannya membeli dan menjual. Situ ilang ni eh. Haa baik. Nah, kita tengok kita lah. Nah, mudah-mudah kita kata orang zaman dulu ni ya tulis hadis Nabi gini ya. Ya tak ada main royak kata sahih Muslim lah, sahih Bukhari lah, sanak dia di mana gapo tu ya tak ada cerita. Ne? Tak suka dengan orang learning. Oh, orang learning hadis mari pak sahih ke tak sahih ni. Eh, sanak dia tu maudhu' ke sanak dia tu balah mana mutawatir ke dak. Oh, nak boleh wa amma tu kepada. Nah, tapi orang zaman dulu ni, ia tak ada sekira apa, ia kira apa? Sikoh bagi orang mengarah kita. Orang mengarah kita, ia kira kata sikoh. Segi dia orang betul, segi dia orang benar. Gerti kata hadis hadis sini ni, apa ni? Tua dia soal jawab tanggungjawab kita, sekadar awak amal je kita orang awal. Bukan hak kita lagi cik. Kata hadis ni sahih, hadis ni mutawatir ke, hadis ni dia ni kok mana. Ya bukan sah, bukan sah kita orang awal. Sah kita ni sekadar buat amal. Nu, demo hak pandan nu. Orang yang ambil hadis letak lah kita ni demo sangat cara meh. Benar ni benar betul ke tak? Benar ni benar ke tak? Nak oyak kata orang yang main dulu ni, ya fikir ke apa? Fikir sekadar nak buat amal. Ya tak ada fikir nak balas sebuah kita learning. Nah barang Allah ni kau waktu bi hadis pak cerak ke dak. Ha nak boleh wa amma tu pade. Terkadang hadis sahih dah tapi tue pun tak nak sahih mana ya tak jadi juga. Nah barang. Apa tu sikah ni mana gini? Mana sikah? Bandingnya kita katanya nayuk kita lah. Biar-biar ni nayuk. Ya mai royak kira kita tak nak cek dah kata pia tak berani kata nayuk bahau. Akan dak dah kita. Nah barang. Nayuk bagi pak wei. Itu boleh nampak suruh kita saat itu gali pagi pia kecek hati soheh dah nak ayuk kecek nampak royak nak kecek sampai kena nampak tu dah pakai sikoh dengan ayuk sore orang ayuk royak kata belak suruh gali pagi pakai gali pagi kita ni nampak tak hatu orang jamai dulu. Nah, orang jamai lah ni ha jadi buat kagai hadis tarik ni tu jebah dia ya. Nah, tengoklah ya kecek. Apa musanah kita kata weh? Ya kata gini. Nah, dan bersebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gini. Nabi katanya memasuk oleh Allah Taala akan syurga. Yani orang ni mendapati masuk syurga weh orang ni weh. Ha satu gulung ni. Nong oyak kata jalan syurga ni Allah Taala bagi lewah. Nah bara Allah Taala bagi lewah. Bukan kata syurga ni masuk sekadar orang jaga semaya. Syurga ni masuk sekadar orang apa ni orang rajin sedekah.
Mekah. Dah Allah Ta'ala buka bebas. Supaya jalan nak pergi jalan, tak nak pergi. Dah pernah, nak pergi ke tubuh boleh. Nak hati yang kepala saya ni pun tak ada apa. Nak ke jalan besar dulu pun tak ada apa. Tujuan, tujuan nak pergi sampai jalan. Buat gini-gini pun. Juga kita. Dah nak ke apa ni? Dah nak kepada syurga. Dalam kiamat, dia nak kepada syurga. Bagi orang ahli tasawuf, dia tak mahu lagi tahu tu tu. Dia nak kepada, nak keredaan Allah. Syurga ni makhluk lagi, dia kata. Kamu dah nak ke makhluk lagi? Jawab, dah. Buat amal ni ke? Tujuan kita nak ke apa? Nak kepada keredaan Allah. Itu orang makam dia tinggi ke wasa dia. Kita orang makam rendah. Kita nak kepada gaji dulu, ha, weh. Allah, apa lah? Nak gaji pun tak apa. Sebab apa? Sebab masalah janji Nabi ke? Apa lah? Masalah janji Nabi juga. Nak gapo ni? Gena muka macam semayat. Nak syurga? Tak ada salah gapo satu. Kenapa? Itu adalah janji. Kita orang makam, orang pengkat rendah ni, ya kena perlu dengan gaji kita. Terkadang anak kita sendiri pun kena hala dengan gaji juga. Anak kita dah tu. Lah, mu cuba pergi aku padi ya sebentar lah benar tu. Nah, anak kita kalau orang tak, kalau anak kita makam tak siapa mana dia tanya cik ya. Panak we apa kau cik? Ah ya tanya gaji lagi. Nah, tapi anak siapa makam ya tak ada kira. Cik ya nak we gaji ke tu siapa ya kira kata aku nak buat we cik ku suka hati. Tak kira. Ah ya buat tu. Ha kita ni dok le tengkak mubtadi renah lagi tak apalah nak pada syurga dulu. Gapo kata we kali tu orang ni nah Allah Nabi katanya memasuklah oleh Allah Taala akan syurga. Masuk salin tu ke? Siapa dia we Allah Taala masuk syurga? Akan lelaki, akan lelaki. Maksud lelaki sini masuk belako orang tino dengan orang jate. Walaupun zuhir tulis tu orang lelaki. Nakok kaedah bagi orang mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni kalau sebut rijal, kalau sebut rijal dalam kitab tasawuf maka memasuki daripada apa? Walaupun orang tino sekalipun dia rajin taat, dia rajin ibadat, digelarkan akan rijal, gelar lelaki juga walau hayo orang tino tapi hawa yo kuat dalam medan ibadat, digelarkan rijal, lelaki juga. Kalau itu sini masuk laka ni orang tino dengan orang jatuh. Lelaki mana yang Allah Ta'ala letak dalam syurga dia tu? Oh, yang adalah ia lelaki. Artinya seorang perempuan tu. Hagena tu mudah. Mudah segi yang mana? Hal keadaannya membeli dan menjual. Hei, beli jual tak jadi kepanjang lebar. Kenapa tak? Jadi mudah. Nah, tak ada kata kecat ye. Allah ni go nak beli-beli hok ni pun tawa, hok tu pun gitu, surua ni baloh kade-kade. Hok tawa pun tak ada kamu. Nya kutip bahau. Nah, apa kok makcik ni baju ni ni, 40 kok. Hoi, kita tanya jalan mai duduklah ni mokok. Ya dah, ya tak ada gi hari. Ya tak ada gi tapi ya sang reang. Nawi makcik ni jang jual dia rupanya lima kau. Nya hotel goyak kedah tu gitu, kedah ni gini. Ha makcik pun longkun. Ha tak apa rupanya lima kau. Ha makcik pun nak situ juga dah. Misalnya, tak boleh. Jangan jual jadi pesan payah. Jangan beli pun jadi payah sangat. Apa tu nak ajar kita? Ajar di atas kemudahan. Tengok Nabi kita menega. Nabi kita menega ni jadi mudah. Duk menega, duk menega. Menega ni ingat fardu kifayah tu. Ibadah tu duk jual ni. Pemama dia mai duk jual, jual tepung lah, duk jual ikan lah, duk jual gapo. Jangan nampak kata dunia weh. Kita nampak Allah fak ni ke dunia semata. Orang duk mengaji-mengaji pun duk jual. Napa tak? Kita nampak duk akhirat. Jadi akhirat. Kenapa? Oh, le kampung kita kalau tak ada orang berjual, berdosa pih nah. Sepanjang banyak-banyak tu. Orang mati le kampung, orang kampung tak ada tiba-tiba dia tu baik semaya. Berdosa habis.
Ha, juga. Lain kampung kita, kalau dia tu tak buka kedai, kalau dia ni tak buka kedai, kita ni kan berdosa. Kenapa? Membawa kepada susah. Ha, mana beli ikan sarding so pun kena kabu. Ha? Nak beli apa tu? Beli mama. Mana kabu? Hari nak kena kabu, hamba gokok ni tak ada. Tu muncul ni demo ni mai jual ikan. Pak kalau kena beli ikan nak pergi di Terubah, tak ketegak lagi lagi. Eh, wasal apa ikan lolong eh? Lepas tu di Terubah tu. Tapi lah ni alhamdulillah. Tengok ni mama dia, akik ikan lolong mari dekat sini. Hok setengah tu tumuk sama wis ya. Kita beli klik makan ya, tak kena duk balah lah bini. Pakai beli sama boleh pinggir cicak. Bah kalau beli lada kena mati cicak sama geduk tumuk pula. Oh letih penak. Ah, dia jual siap dah. Ngah sama lada lah dengan sama penamu. Ada siap. Nampak tak? Wah tu orang masa beli siap, ada siap. Tak kena geduk cari tanah. Wah. Oh, apa tu? Ini kemudahan eh, yang Allah Ta'ala wik kita ni. Napa lah tu? Ha, kali gitu nak wik kita apa? Jual beli di atas jalan mudah-mudah. Nabi kita ya jual ni, ambil laba pasti ya ambil modal. Ya dua tu lah. Ya ambil laba, laba pun tak nak terik ngeni. Kita laba kita bagi dua. Beli 20 kok jawab, beli 20 kok jawab, jual 20 kok, laba 40 kok lah kita ni. Habis payah laku barang kita. Apa tak? Nabi kita ni, apa Siti Khadijah suka dengan Nabi kita? Kenapa? Bagi apa Khadijah dan Nabi jual kak, gilah suti kereta klik bilici. Kenapa? Nabi tengok, bagi orang susah, bayar jual atas modal. 20 kek, pakai 20 kek. Tengok orang susah lu. Ni orang susah ni. Ha, sekadar 20 kek, mu 20 kek. Tapi kalau orang ada habuai kaya sikit, ya tak. Kalau 20 kek, 22 kek, 21 kek. Ambil harga dia bagi. Kira harga dia akut mari. Kira harga dia piku mari. Sampai apa tak laku? Ha? Sampai apa apa mudah laku? Hawing mudah ya? Kita tak ada kira. Hatta semata. Orang ni nampak kau susah. Hatta kita hatta kau teruk. Ha, nampak dia kaya. Mari nyelok pula dah. Hamga malu dengan kaya dia. Hamga naik mari beli ke. Hak 40 turun 12 kau tadi. Hamga naik eh. Nampak baik itu ni. Tapi dengan orang tamada cakap tewek lah kita ni. Oh nah. Ha, sampai tu apa tu? Nak ajar kepada kita. Jual kita jadi mudah-mudah. Lep beli pun jadi mudah-mudah. Lep beli pun kena fikir. Kita nak beli ni kita kena fikir atik. Dia mau jual wah diri ya mari ke. Hanya anak wah diri sekali ni. 80 kok alu. Ya kita wah alu. Demonya piko tak buka ini buka mai wei. Hai, nyo hatta tak buka nyo kanan tu mujo tak gelecah jatuh corong tu. Tu mujo lah tu. Kita terak upah kita hang gedok mai ini. Nak wir harga 80 kok. Kita potok se, kita kena terima kasih. Oh alhamdulillah demo wakwi kita. Supa gelah. Gelas sute ni harga berapa kau? Sute gelas apa kau? Bang kata pulau kau 20 kau ana tengok dah pulau kau ni. Nah, kita kata gelas putih 20 kau. Terkadang kita lu maha. Ha, terdagi buat sendiri. Ha, ginilah ku 20 kau di mu di buat sendiri. Masa boleh buat kedau. Supa tu baju hak kita pakai ni. Napa tak? Mak, baju merah demo apa ni apa ni? Berapa harta mak 55 mak? Bang kata, bahan-bahan tak apa, sungguh sangat, tak ada berdosa. Allah, berdoa lalu. Nah, baju mak ni kita kata 120 kok. Bermakna, 120 kok. Terkadang kita kata, lu maha, ha, terah klik jahat wak sendiri. Terah. Dia beli kain, klik jahat wak sendiri. Wah, serak ke tak kita nak wak 120 kok ni? Tak nak. Habis tu, orang beli kena mikir hati. Demo susah setara mana. Ha, ni siapa ni? Mama kita nyau jual ikan kita pergi ke mamanya nak ke kemau ni kan. Apa perlu kok sekali. Ulu. Ha mugi sendiri. Mugi di Terubah ni dia beli sendiri. Ya kira habis kita apa harga minyak kereta kita gi, harga tunggu dia nak beli ikan ni bukan mudah. Bukan gi siapa apa ha cak kereta. Oh dia mau jual ikan ni ke. Siapa di Terubah ya gi buku berapa ha. Dia mau tai buku 3.5 lagi kita kena tidur mampu.
Kita kalau tidur je dengar demo start kereta gedah. Kenapa? Nak ambil ikan mari jual tempat kita je kena masuk kiu. Bukan kereta kita sutai. Kereta kok jahat lagi. Kereta kok kena star lagi. Kereta kok tong lagi. Mari duduk tunggu kita. Ni mama yang jual ikan ni. Bukan mari ni. Tak mari kita. Hanya anak. Nak pelokok. Wuuu. Kenapa? Karena kita tak pandai fikir ke orang. Kena fikir kita sahaja. Kita fikir kita. Tak ada fikir ke demo pada. Ha, nah tu cara dia wei. Habis katu. Ha, kalau gitu, orang yang Allah Taala wei mudah masuk syurga ni siapa dia? Jawab, ialah orang yang mudah hal keadaannya membeli dan menjual. Jual beli jadi mudah-mudah ya nah. Lagi pula dan yang menghukum dan yang menghukum dan menghadapi ia akan hukum gapo weh sebalik orang hok menghukum mi orang jadi orang pemimpin lah hukum jadi mudah-mudah tak ada yut ya tak ada kata yut ya Allah neh ni go nak boleh hukum lama berkira tu jadi panjang lebar. Nah, belaga tepuh, belaga tamu apa ni? Kereta mutu, belaga tah tah batah. Allah tak tak sudah 2 tahun tak sudah lagi. Dok kira lama sudah tak mocok lagi. Jadi kepanyek. Napa? Lek numpuk tak jong, hok lek ni pun tak jong. Ha, tu gawe. Nah, hok ni kira kata dia ada poroba, hok ni kata jale dia dok ya mari. Walah sama saudara ya, tapi tak mau nak benih. Pakak nak benih nak bara tu ha tu pun tak boleh juga sikit nak wig apa tu nak ajar kita wig jadi jalan kemudahe sikit-sikit sebanyak halal menghalalah aku halalah kamu mumpu halalah kepada aku kira gitu jadi mudah wig jadi senang. Nak bara nah sebab itu Nabi katanya ibadah ni bukan sekadar semayabah nah idkhalus surur fi qalbil mu'minin ibadah tu idkhalus surur fi qalbil mu'minin ibadatun mempermasuk benda serenak le hati orang mukmin tu pun dikira kata ibadah wak widama serenak wak kena-kena apa jangan widama serabuk jangan widama bosak bekecek pe kita body kita bekecek demo hati tenang demo hati serenak ibadah dah. Napa dia mau duk rusing, napa dia mau duk risau, kitanya gi gelok galah ada bekecek lah bala mano sekalipun, hati dia wasa cimun, hati dia wasa sedak duk. Itu adalah ibadatun. Bukan sekadar kata semayeb be. Napa? Tapi kita sekarang nak bekecek bila mau serenuk tu tak pandah. Bukan bekecek bila masa kehati tu ada. Lo, kena muka gemuk nak tanya weh. Hai, wasa sedak duk lah dia mengata itu. Tak sedak duk. Geno muni kuguh pengatia spa-spa ngak pramo ni nah pengadanga muni ya tak sedak dak cuba kita pau ya kena pau juga orang ni ngapa dak oh napa ko jome we mula ni napa ko yang we napa ko segawe demo napa ko hidup demo ajak kecak batu ni dak kerap ucok lalu lah. Bawa kita beli baju baru, friend. Allah, ini apa perai sarapan tu? Misalnya, tereh kita pun. Kenapa rana? Habis tu cara berkecek pun, you kena pandai juga. Nah, idha khadus surun, fi qalbil mu'minin, ibadatun. Habis. Cukup situ. Gilagi weh, dan bersepeda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak. Apa Nabi kata? Nabi kata tetaku ulihmu akan Allah. Nah, kecek tu mudah ya takut. Nah, takut ke ular kita reti. Takut ke hatu begitu panas. Apa? Takut ke hatu. Sampai pun tak pergi kubur di mana. Dia takut ke apa? Takut ke hatu. Nah, habis tu takut kepada makhluk. Golek kita tak masuk rapat. Tu cara takut. Takut ke ular dengan makna tak masuk rapat dekat ular. Takut kepada hatu dengan makna tak masuk rapat dengan dia. Tapi takut kepada Allah dengan makna kena perapak. Tu mana takut kepada Allah. Mari duduk semayan ni ke. Takut tu. Kau takut, ya kau rapat. Kau takut, kau rapat. Kita ni muluk, ya kaya kata takut. Tapi tuan apa kau sengih? Dengan sejik pun tak ada mari. Nak cari takut mana? Sampai tu dalam Al-Quran yang ayat syiak dah.
innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Ta'ala tak mohonlah dah. Nah, innama ya'muru masajidallah. Sungguh pun orang yang makmur ke masjid, yang ni kecek bahasa kapung kita, orang yang suka ulek alek ke masjid. Ulek alek sekadar mana? Ulek alek sekadar waktu. Kita ni sekadar waktu ya. Ulek alek ya. Zuhur mari, Zasa mari, Isya mari, Subuh mari. Tu ulek alek kita. Ulek alek sahabat dah. Ni ulek alek kita mari di waktu. Ulek alek sahabat ni bukan dia memari sekadar semayang. Susah pun dia memari sejik juga. Lapan nasi pun memari sejik. Lekat hutan pun memari sejik. Baloh dengan bining pun sejik. Tak boleh hajak pun memari sejik. Demon tempat sejik hak demon. Kita dah susah mari sejik tak ada. Datang dalam kita ni. Enoh duk kedatang ini kriak. Demo sahabat ni susah sejik. Lapar nasi gerai hari sejik. Allahu akbar. Allah, lapar begini. Bah kita tak ada lapar, kita kenyang seterai. Kenapa? Ni tak mau bulan mukluk. Nah, bulan mukluk ni orang tua dulu kata bukan bulan mukluk sangat, bulan muluk. Allah muluk ya guna sungguh ke? Kau tak berada reti. Gusin je bekak lah yang kau seka. Nah, habis tu, nak ayat kata ulam masjid ni, we ingat setiap masa Allah gapa, we kita mari sini. Eh? Serabuk pun weh. Cerai, cak mutuh, hapas jadah. Allahu Akbar. Allah, supaya kita susah. Kita susah pak ni, kita pergi menayuk. Kenapa kita menayuk rumah kita? Dari mana anak kita menayuk rumah kita? Hei, kita susah sekarang. Dek, duk kerak di rumah. Kena, okay, no, oh, nayuk tak mari. Kau keriak lah ni. Hei, mung lah kena cari dia. Kita pun sepatu, susah tak mari rumah Allah. Nak wik Allah ke rumah dia, tak eh? Mung lebih setara mana? Mung molek setara mana? Nak wik Allah Ta'ala mari. Kita ni kena mari cari dia. Apa? Kita kena mari cari dia. Susah pemari, senang pemari. Ha, ha tu tu. Tu orang ulik alik pada masa sahabat. Ulik alik masa kita ni gapo? Mari mengikut waktu tu pun pada dah. Kalau kita salah mari dia mau tak bewak mari. Dia mau kata pelak pula dah. Orang okay, tak ada bel lagi kita mesti tak mutu mari dah. Kau ana lagi saja. Hoi, gigi nak tak ada bel lagi. Jadi bunyi pelak. Nah, ini pelak. Kena orang lain ni kena mari masjid, kena orang komak. Bo orang komak ya bau gi tak pelak gitu. Tak pelak. Rebe orang komak ke? Allahu Akbar. Subhanallah. Astagfirullah. Mana saja. Tak pelak. Jadi biasa. Tapi kalau orang tak ada bel lagi kita mari dah. Siap. Pai dah yang ni kuasa pai lah. Aha. Jadi orang-orang sejak awal ni kurir gitu. Pok tak pok. Cidik ke tak cidik. Napa nak tak bodoh dia ni. Haya tu. Bak tu gambar yang nak tu baik rupa tu. Apa tak ada pihak mari awal. Engkau mari awal nama kata bodoh kan. Lepas tu mari pihak nak cidik sekali. Nung kau nak sudah ni yang mari. Ta'imadat fil alami. Yang mari dia pakai Allah. Oh cidik nak gitu. Ada orang tu kita tu balas tu tu. Napa nak bila kau nak cidik hati. Nah. Habis kata so. Ha, cukup situ. Sudah pada tu tu weh, gilangi weh, apa lagi? Nabi katanya, dan takut ulihmu akan Allah. Nah, orang dia takut kepada Allah dengan makna kau rapat. Allah rapat lah, lik malah tahajud lagi, berzikir lagi, tak nak takut. Nah, tu tak nak takut kepada Allah Ta'ala tu. Lagi pula, dan jangan engkau hinakan daripada kebajikan itu. Nah, akan sesuatu yakni mau kita panggil apa eh? Jangan kita menghinakan akan amal atau jangan kita menghinakan akan kebajikan. Apa makna kita menghina akan kebajikan? Jadi kita berasa perih, berasa tamadah. Allah nampak wei siapa tabatah pakap kemung wakak kemung lah wei walah benar tu tu benar besar tu. Tapi kita yang nampak lekeh. Nampak? Muka kita duduk pandai hok molek. Kita duduk pandai kata semaya lah dapat ti masuk serga.
Kita duk pandai kata baca Quran lah dapati masuk syurga. Hanya kita pandai renah amalan lah. Gapo? Sapa tak batas kita watak sapu. Walah kita boleh nak sapu dah tu. Ah nampak kebajikan nampak tamadab dah. Napa dak? Tikicak. Tak sejik pun tak ada sapu. Kenapa? Muka kita nak pandai kata ibadat kita semaya baca Quran ke? Okay? Aku nak mari sejik nak baca Quran. Aku nak mari sejik nak baca Quran, nak semaya, nak gapo lah. Tak kenapa tikicak ke tepi tu tak sapu, tak gapo. Kenapa? Ya bila perai, ya bila lekeh. Bila kata alah, napa sekadar tikicak ke budak pun boleh buat. Ah aku kesahku ni. Han ini orang bila perai di atas kebajikan. Jangan. Kenapa? Karena kita tak tahu kata Allah tak nak ambil kita boleh syurga ni buku nama tak tahu. Hai, buku apa tak tahu ni. Jadi buat sedak. Jadi buat sedak kata, oh, aku ni asal syurga buku semaya dah. Nah, jangan. Adakah kalau kita mengaji dalam hadis, ada orang ni Allah Ta'ala tak ada syurga dia buku gapa weh. Jawab kata buku weh siapa tak patah. Temu tulis, temu cik jarang, tak patah. Ya sapu. Kenapa? Ya takut bahaya orang. Allah Ta'ala kena dengan benda tu. Hai? Tak saya dengar ke orang-orang yang semua orang tu masuk dengan. Sebab apa? Sebab we makan kepada seekor anjing yang lapar. Anjing. Dahga. Duk dalam keadaan lapar. Allah yang usaha dia cik anjing tu kena. Allah Ta'ala suka di atas perbuatan tu. Tu yang ambil masuk syurga dia. Maya ke? Tak. Puasa ke? Tak. Tapi, tengok. Tuhan kena. Juga kita jangan pilih renah. Jangan pandai lekeh. Walaupun ibadat tu nampak biasa tamada sekalipun. Boleh dia Allah tak nak kena dengan benda tu. Kena kata kena kita. Haa, kenapa ni? Habis tu Nabi kata kena weh. Jangan engkau hinakan daripada kebajikan itu. Jangan kita hina tu akan sesuatu. Ha, dan jikalau bahawa aku tuangkan daripada timbalan pada bejana orang yang menutup tituang air sekalipun. Allah, ya misah sini mudah-mudah. Gapo? Nak ayat kata kita tengok bejana. Orang dulu ni ya ada bejana. Mau kita panggil payah lah. Nah, payah ke dapat rumah. Zaman dulu ya ada payah belakang dapat rumah. Kenapa? Untuk basuh kaki. Sebab jangan dulu dia selipar tak nak pakai. Klik gaduh-gaduh naik bah. Tukar basuh kaki dulu. Dah jamin dulu. Lo ni tak kena sipir. Muka kita selipar belakang dah. Siapa ke dalam rumah selipar lah ni. Jadi kan? Ha, jamin dulu ni payah. Nah, maka masa sahabat dia ada payah. Ada seorang ni pak tu. Raja ibadat. Lalu dapat rumah ni tengok payah luwe. Payah tak ada air. Maka apabila payah tak ada air ini, agak panggil cara mengaji dah ibarat pengen lisanul hal namo dia. Ha. Gapo lisanul hal kelakuan bekecek. Dia payah air tak ada, tak tengok mulut payah getis pepaya dek kecek. Pepaya kata no, hey, buat air go diku. Ha, walah payah tak ada bekecek. Tapi lisanul hal, kelakuan dia tu goyak kata dia nak kepada air. Sebab kami duduk berdebat eh. Kita ikat kami ke, dia duduk berdebat, bek, bek. Bawa hujan gelak, bawa gelak, hujan dia duduk berdebat. Apa dia duduk goyak kita tu? Dia duduk goyak atas, tu eh, alih go, aku hujan nak mari. Kita mengerti di mana? Lisanul hal. Kelakuan dia goyaknya. Gelepah kau tu. Musim muta kau ni. Tu kelakuan. Juga. Nah. Apa tu nak ayat? Jangan kita pandai rendah. Walaupun nampak berjana. Mereka ada masa. Mereka ada masa. Mereka ada masa. Jangan nampak terperih. Jangan nampak tamada. Lalu pak mu lalu kau telaga dah. Cuba cebok kau sikit. Buh dia sikit. Apa? Ha, cuba. Nampak kucing dia. Eh, nyeng kucing. Getih tu. Kata kucing nak kepada makanan. Kita ada habuah kita beli. Beli tepung ke, beli kepuk ke, beli gapawi dia. Jangan bila lekeh. Jangan bila kata, nampak kata kucing ya. Aku nak semaya ni. Ha, kerana Allah tak nak berkenal kita buat baik dengan kucing tu kena kata gini tahu. Habis tu jangan pihak pandai hina walaupun amalan tu nampak perih, nampak lekeh sekalipun. Kenapa? Sisi kita perih, sisi Allah Ta'ala harga begitu mah. Ha? Kita ya perih tapi Allah Ta'ala ya kira harga mah. Ha? Kenapa ada tu? Nah, ha? Sudah pada tu.
apa nama tu? Dan hina daripada kebajikan itu kerana daripada tibanan dan berjana orang yang untuk dituang air sekalipun. Habis. Kalau gitu jangan kita bila lekeh, jangan kita bila pereh saat itu. Apa nak pesan kepada kita? Dan bahwa engkau berjumpakan saudaramu dan padahal muka kamu, mukamu hah kepadanya manis sekalipun. Gapo nak ya? Hey, sekadar muka manis masa kita berjumpa dengan saudara kita pada kira kata kebajikan. Jangan bila panik rendah. Napa tak? Jangan kita kata memang mahe suka. Wal Hanabi kata tabassumuka fi wajhi akhaka laka sadaqatun. Muka manis biasa berjumpa dengan saudara kita tu ke, itu adalah sadaqatun, adalah pahala dikira sedekah. Tapi hawa kita bila kata benda tu benda perih, alah napa senyum malah-alah ku baik kuat pahala lah. Nabarana dah jangan-jangan walaupun muka manis sekalipun mumpah tu lah. Boleh jadi Allah tak nak berkenan dengan benda tu kepada kita. Habis tu jangan buat muka masin sangat. Namun kau masa boleh, masa kita sakit gigi lah lah waktu biasa tau. Nah, dia tak sakit, gak berjumpa dengan saudara kita tepi batas, senyum tegak wik dia. Pas senyum ni, senyum ni membuat kepada ketenangan hati. Gila di mana, misalnya kita gila, misalnya demo ni, gila kapok emo. Tak biasa gila kapok emo misalnya, cakuah emo tak gila. Tapi kalau kita sapa pak, orang lah kedatang senyum kita, kita rasa selamat dah. Cok lah kedatang, orang lah kedatang pakai senyum. Mana cik? Kita rasa selamat lah. Walah tak kena. Walah tak biasa pergi. Tapi hawa dia mau senyum lagi ni ke. Kita rasa senyum lah. Tapi teragi, walaik kapung kita tak kena. Cok mu tu pak, misalnya bergedung, komasai tu kriak lah. Gitu. Ah, aku nak selamat kedok ni weh. Kenapa? Senyum tu membawa kepada gembira hati kita. Habis tu jangan buat senyum dengan suka tak suka. Nah senyum ni sikit ya. Agak pengguat bibir mulut bersikit ya. Suka dia mamu. Kau mamu jumpa kita ha ha mun kenamu. Ni jangan mai suka. Pas senyum pun kena tengok. Masa kita berjumpa dengan orang lah senyum mah. Kita dua mutu sore pada senyum. Ha tu tak pau. Ha nah. Habis sikap tu hati yang katanya nah gapo tu nah, dan padahal muka kamu nah muka kamu kepadanya manusia atau manis sekalipun. Yang ni nak ajar kita ni ajar muka manis. Napa nak ajar muka manis nah, senyum dah senyum senyum gak ratik dah hadapan saudara kita apabila kita berjumpa. Allah ni temu gak nah kriak semata yipsi cuamu. Nah, orang duit 10,000 dah pada muka masa lagi. Halena nak muka manis itu. Habis kata. Ha, sudah pada tu, musnah kita kata gini lagi. Dan takut olehmu akan. Dah, pesan kepada dia. Takut mana beringat. Mu kena beringat, telah. Takut oleh kamu. Takut gapo? Akan mengholorkan kain ke tanah. Nah, gapo pakai pasal jubah seleret. Kayak selewet ya. Walah abdullah tamada ya tu. Tapi mukna beringat. Habis tu orang okay, panggil pakai ya pasal katuk-katuk buku lali ni. Bukan takabur. Bukan kata orang okay, pakai yang katuk buku lali takabur dok. Lepas tu gana tak pakai. Itu panggil sifat bagi orang okay, takabur. Zaman dulu ni orang okay, dia jadi raja. Dia takabur dengan pangkat martabat dia. Pakaian dia tak sama dengan orang okay, kebiasaan. Eh. Pakaian orang okay, takabur dulu dia takabur dia lebih dia gapo, dia pakai pasal telengat. Katuk buku lali. Super dengan cau sau duk pakai learning ni lah. Ah, hari cau sah hari apa kena upah orang sorang pula dah tiga orang main pegang dekat belakang muka terlerat ni tayangat tik lemu tayangat tik iya hati dia habis. Nah, ah sampai tu walaupun pakai apa tu pakai kita sunnah ni akik winapak buku lali. Mau kita panggil winapak mata ketek. Napa lah? Orang banyak panggil mata ketek, pok orang panggil buku lali, pok orang panggil mata kecap, pok panggil juga. Penama tak tahu. Ha, jangan katuk benda tu. Kenapa? Itu adalah pakaian orang takabur. Orang zaman dulu takabur, katuk bakal gitu. Megah.
Pas kita nak buat gendu, nak potong jubah panjang dah nak buat gendu. Tak apa. Tapi tak mahu hati kita main perasa air balas tu. Hak kena beringat mah kita panggil. Nah, pakai ia kita ni pun kena beringat juga. Kan-kan kita. Ni kadang-kadang dia pakai kata-kata habis buku lali. Kenapa tak? Kalau kereta pernah, pernah. Tak nak buat kaki. Nah, dia kata dikas perung dia tu. Nah. Haa, nah. Ya, orang jatuh kena pakai akik naik. Bakal, we nampak buka. Orang tino je kena katuk, cuba orang tino ke buka buku lalis. Dah liat lah. Pemutu tak ada magang. Ya, tak jangan. Gitu eh. Habis katu. Ha, ya musonneh kita bersedai. Nabi bersedai. Dan takut olehmu akan apa eh? Mengholurkan. Mengholur mana melanyukkan. Akan apa eh? Akan kain ke tanah. Hage no weh tak we kita pakai kain ke tanah tu belerek wet gitu tu. Jawab weh, maka bahwasanya mengholurkan kain pakai itu, ha, itu adalah daripada takaburin, daripada sifat takabur, megah mau kita panggil. Nah, kawai Fuad Fir'aun Namrud dulu ni, dia pakai pasal tiak tu lerek. Nak menunjuk kata dia lebih. Nak menunjuk kata dia bisa. Nak menunjuk kata dia ni bang, dia agung, dia gapo. Ha, sampai tu, nak jaga sikit pakai dia kita ni. Kalau pakai seluar pun, seluar kita we nampak atik buku lali kita tu. Habis kata. Ha, nah. Lagi pula. Nah. Dan tiada dikasih akan dia oleh Allah. Yani Allah Ta'ala tak kasih. Nah, Allah Ta'ala tak kasih saat itu kepada siapa dia weh. Dan jikalau seorang makai ia akan dikau. Dan jikalau seorang tu ke maki ia akan dikau. Dan mencelur ia akan dikau. Dengan pekerjaan yang tidak ia padamu, maka jangan mencelur akan dia. Apa nak orang ni kakak hati belakang. Nak mengajar tu boleh, tapi nak uak ni bukan mudah ni weh. Hey, kita tak ada uak kali. Kita tak ada curi kali. Allahnya kata kita curi. Nampak? Mung ni tak ada gamak semua sahabat. Kita curi apa barang orang? Kita tak ada curi. Lepas tu, apa Nabi kita pesek? Mung jangan jawab mulut. Ah, siap juga. Lepas kita, ni aku cerai. Kita jawab mulut selalu. Kita tak. Enggak tahu aku juga. Aku tak nak pergi ke mana. Cuba tanya. Aku duduk sini. Ha. Walaupun benda tu kita tak nak buat segala. Tak boleh kita kata apa ke dalam. Mungkin ini bengong semua. Rumah kata ni. Aku tak nak buat. Ha. Tergege. Gapa lah kita. Lek kita walaupun kita tak kata salah sekalipun. Alah ada yang mau duduk kata. Lagi. Jom. Duduk dia. Ha. Oleh kita lah. Yang namanya terang kamu. Tengah semua kau. Ha. Ini duduk royak oleh kita ni. Mengerti kata. Ha. Ha. Sengerti biasalah. Ha. Ha. Ha, jawab mai. Habis. Nah, hantu panggil, maka jangan mencelur akan dia. Ha, jangan kita celur tu ke. Dengan pekerjaan yang ada ia padamu. Dan tinggal olehmu akan dia. Mana katanya, apa mana tinggal? Sawak kira apa? Baik no. Lepas dah. Lepas lah weh. Apa mana buat kena ke dah. Ha, tu. Ada gitulah kita ni. Ya orang Melayu ni, ya orang sifat ni. Orang Melayu ni jenis dia jenis denih mah kita panggil. Dia tak suka jenis Arab, dan Arab dia tak denih. Orang Arab ni sifat denih dia kurang, dia tak ada. Belaga mutu tabatah bang. Orang Arab. Noyak atau orang Arab ni. Belaga bang kereta turun bang ni ke. Oh, nak gocah. Nak hamak masuk tumuk lah. Nak pakar nak tumuk. Tapi ada orang kamakan so. Dia kata ni. Eh, salu ala Nabi. Selawat oleh kamu kepada Nabi. Baik, dah lah bayar. Pop. Akak. Akak selawat. Lepas tu masuk berdakat. Akak berdakat. Lepas tu kereta mu hancur nak cabut pelita. Dah ada. Start kereta gerga-gerga. Geng sama agak dari itu. Ya tak ada apa dah. Cop. Cop dia. Tak ada apa dah. Tak ada kata mu kena pergi. Masing-masing pergi. Ku kena pergi cara ku. Mu kena pergi cara mu. Jumpa semula. Saat ni saya tak. Tak ada. Tu arak tu. Denih habis. Balah kau tu sebetar. Lepas batu lek, yok lek. Tak ada apa dah. Kita Melayu ni terang. Gergum. Bah, masa nak tumuk. Salu ala Nabi. Selawat, selawat. Ah, selawat lah sebetar. Lepas ada tu. Tengoklah. Lepas hari lagi, kau nak pergi turis lek. Mutu dia. Denih tak habis-habis.
Sifat ni dia panggil sifat Melayu. Kenapa? Karena ngaji ye bomo wapo orang Melayu berhidene. Kenapa? Suka daripada makan manis. Orang makan manis banyak dene. Chop kinuan, orang makan manis dene mudah banyak. Mudah dene. Muga ye nak sedak semata, ye manis ye sedak. Ye nak kesedak semata. Orang Arab wapo ye tak dene. Kenapa? Ye kurang manis fak dia. Ye makan tawah, ye makan masin, ye makan peset tu. Ya kita le budu lagi bosaka ke mai le gula tak nak kecek dah apa nak tengok sang roti bagi-bagi roti perti gula le gula tu serbu susu pula tambah serbu saka kenapa berhari manis dak orang berhari manis dak sifat dia nak jadi mudah deni kan apa nak ada kham kan unit tu mikir dok dok fikir tu semua ya kan orang panggil deni hati tu ya ada semua nah. Tu dah habis katu. Ha tu apa tu doa kita tu. Nah, dan jikalau apa tu? Nah, ha dengan pekerjaan yang ada ia padanya dan tinggal kamu akan dia dan adalah dan adalah keberatannya dan kesakitan balasannya atasnya dan pahala bagimu. Oh, ni ada jadi ni. Napa lo? Lo kata kita tak ada salah. Dia memang kata kita. Pas Nabi suruh kita, oh, jangan jawab mulut, jangan bekal, jangan kata ke dia. Allah berat tu. Bukan mudah tu. Keberatan. Ya, ya siap dah. Nabi kata, itu adalah keberatan. Berat. Kalau pakai imej kuat mana? Oh, orang imej tak agak ke? Tua kaki tak lagi, selipar lagi berat tau. Nah, bukan mudah tu. Kenapa kita tak lawan? Kalau kita lah bukan mudah kenapa? Karena kita tak nak salah. Hak tak salah tu kita berani. Tak itu kan muka kita tak ada curi, kita tak ada curi. Demo nyogi kata kita curi, kita berani balas lah. Luilek halu muka kita dak sungguh. Tapi dengan kita dak sungguh tu pun ok boleh lagi. Demo kata mung ning bengong kalau gamak sungguh. Ye, yeah. Banding supaya wak dah. Supaya dia mengaku dah. Nah. Oh. Apa nak ya? Keberat eh. Lepas tu dia mari nak belakang ni. Balasannya atasnya dan pahala bagimu. Haa tu. Pakai pahala. Pak kita bak pahala kita tak kawak orang lain. Haa weh. Haa honing kau dulu. Nah. Pahala kau kira semula. Tak kawak orang lain. Haa tu. Habis. Ha, akhir sikit lagi. Sikit lagi. Dan jangan memakikan seorang. Mujinya maki, nah mujinya maki kepada seorang habis sudah pada tu dan bersebeda iyo, wallahu a'lam. Sekarang terus dah dan sebeda iyo Nabi sallallahu alaihi wasallam takut olehmu akan yang haram. Nah secaya jadilah engkau yang bersangat te manusia berbuat ibadah dan redha olehmu dengan barang yang dibahagikan oleh Allah bagimu. Nascaya jadilah engkau itu terlebih kaya daripada manusia. Wallahu a'lam. Ha, silakan masalah. Gena? Manu? Hutet. Ah. Baik. Nah, kita misalnya kita pergi bertes seorang yang nama Zainab kita misalnya. Bertes duit orang nama Zainab kita katanya 3,000 kok jadi lah asal banyak sangat lah ni 3,000 kok jadi dia berkata duit orang nama Zainab maka Zainab ni ya mana. Nah Zainab ni Allah Ta'ala bagi kepada dia tu sifat mana gapa mana mana tak dapat ti anak nikah apa kali menikah dah. Nah maka Allah Ta'ala tak nak bagi anak dia. Lama kelama ehnya mati Zainab tu deh kita kata. Mati lah Zainab tu. Nah, bo Zainab tu mati pak tu nak tanya
kita ni nak bayar hutang kepada siapa dia? Sebab anak Zainab tu pun tak ada. Nah, tok laki Zainab tu pun tak ada juga. Olunya mati habis pada waktu. Nah, kau bertai tak mati, aku tak nak bertai tak mati, bertai pula mati lah lemah ni pun. Pastu nak pergi jawab je. Jawab katanya, harta orang mana ni bukan gilek bawah semata, dia kena nak tengok di atas hati. Kita dah fikir kepada anak dia, kena fikir kakak dia ada ke tak? Tak ada juga. Kau pilih cengok lah. Nah, kakak pun tak ada, apa pun tak ada. Maka, kok mana weh? Jawab katanya, hadiah sedekah, hadiah pahala, siapa dia? Kau dah tu. Dia habis tepat nak tuju, kena klik situ soal. Kena klik kepada tu esa. Gapo? Hadiah pahala. Aku sedekah ni buat jadi jariah pahala kepada si dia ni, si anu bin si anu. Ha, tak ada apa? Tak ada apa? Kita beli tanah wakah ke dia, wakah tapak sejik ke, wakah gapo, tak ada ke? Maksud klik ke tu esa, klik kepada tu hute. Napa nak? Klik kepada tu hute. Nah, tapi jangan kita cocong. Jangan kita cocong. Nah, supo qada. Dia mau tanya boleh tak kita nak qada lepas asar boleh tak mah? Boleh. Nak qada lepas maya subuh boleh ke dah? Boleh tak? Dia kata boleh. Tapi ada hak tak leh gapo? Hak cocong. Cok lah dah. Aku nak qada lepas asar. Aku nak pergi qada lepas subuh tak leh. Kalau cocong tu tak leh. Jangan cok. Luar pian aku luar pian mana aku nak maya pian tu. Bukan kata nak nanti qada kena lepas asar. Nak nanti qada kena lepas subuh jangan. Tak leh. Supaya juga nak nanti qada nanti bulan Ramadan. Ha, bulan lain dia qada-qada. Apa? Bawa bulan Ramadan mula jadi kerja, mula nak qada. Geno mu tak mai tawai. Ah nak tawai geno, kau ada qada lagi. Ya ya mai ingat bulan Ramadan. Tulah bulan lain terus qada tadi nak qada-qada. Eh, bulan ni dok qada dak? Dok qada dak mak? Tak bayar juga hutang kita. Kau dah hidup dulu taknya bayar. Nampak tak? Kau dah hidup tak bayar. Hai buat mati tu mula nak bayar. Ada salah juga orang ni pun. Kalau dia gapo? Kalau dia taksir. Taksirlah no. Duit dok ada, tuai dah hidup enggak saya bayar lagi ke? Dok mai kerok, dok mai kerok, kerok tak lamanya mati. Mati dah ada tempat nak tuju. Ha tu. Lepas tu, nak sedekah lah weh. Ha, sedekah. Mungkin kau sedekah dua belah kau. Lepas tu, misalnya. Talih tu, orang panggil orang yang taksir. Sebab bak Mekah. Cakap pasal muda, bak Mekah. Tua kuasa, duit dia ada. Tak ada mabuk kapal, boleh pergi mana malak. Selamat malak perjalanan. Dia buat kira. Dia kira. Bah, mati. Bah, mati wajib kena upah haji. Semoga ya, kaya tak mati ya ada cukup dah Allah lagi tu. Nyogi mati, ba mati wajib je. Jawab dosa lah. Dosa juga dia tu. Kenapa taksir? Dia gede mengkurangi, dia buat main-main gitu. Kau hidup ni lah gacha. Ni dah ada setengah pak kena wei. Apa nanti upah lalu. Nanti upah nanti Iraq bau Amerika lu. Ha ya ya cari ekor. Napa dah? Tak leh. Kau sehat ni, kau gapa ni kita pergi. Kenapa? Malaikat nak pergi tak boleh. Duit dah ada dah. Kesehatan nak pergi tak boleh. Gapa? No. Hawa berlaku bang. Duk balah. Duk perih. Duk gapa. Ha, mati dengan ayat tu. Tua dia nak pergi dah. Mati. Ha, kau ni tak ada kesalahan dia. Hak salah. Ada juga lekat. Kena buat kerak. Ada buat kerak. 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 Alap kakak syarat cukup siap main belakang dah. Ha, maka orang ni ada taksir yang kita panggil. Kesalahan dia dengan Allah Ta'ala tu ada. Nah, habis tu apa nak ayat tu kau boleh buat-buat dan jangan nanti kita nak buat tak boleh baru kita nak buat apa nak lah ni tuai dah ada lah ni nah, lah ni kita beretai duit orang okay. Tuai dah ada lagi kalau kita tak ada kita kena royak dia jangan main lagi apa nak jangan main lagi sebab apa dunia tak apalah bayar dengan duit akhirat ni yaumiddin akhirat ni yaumiddin. Hari ugamu. Apa hari ugamu? Hari yang kita kena bayar dengan ugamu habis. Ambil amalan ugamu kita bayar ke demo. Pas nak bayar lah mana kita ni. Baik dunia. Dunia alum alu ibu ni. Hei aku lekat hotel 10 ribu gini aku. Aku tak ada. Aku tak bayar 4 ribu. Ya boleh leluk raka weh.
misalnya, tapi akhirat dia Allah Ta'ala. Nak Allah Ta'ala, nak bayar cukup. Nah, ah, lah lagi. Kita jadi imam dia ke tak? Ah, baik. Ya qadha ni, ya ada dua. Dia mengaji bab qadha sikit. Ada qadha hak wajib segera qadha. Wajib segera qadha. Yang keduanya sunat segera qadha. Ya dua kaedah. Ada wajib segera qadha, ada sunat segera qadha. Gapo wajib segera qadha? Wajib segera qadha ialah orang yang khabar dalam waktu. Kita misalah waktu subuh, rebe ya khabar dah rebe ke? Allahu akbar, Allahu akbar. Ya pelido. Ha, rebe dah. Tidur lagi sikit eh. Ya, saya ke. Nya terik dia semula, dia perak hatta bangku sembilan. Ledua wajibat orang ni ni ke wajib segera qadha. Kenapa? Karena subuh tadi dia khabar dah. Dia khabar dah di subuh. Maka wajib dia segera. Kalau dia tak qadha, makan nasi dia podok berdosa, tidur dia, main ngaji dia podok berdosa lagi. Walau dia main ngaji ni, tapi subuh tadi dia khabar. Subuh tadi dia khabar lebih. Orang khabar, dia khabar subuh, dia kerok, dia kerik. Misalnya tak nyegeledah pukul 9. Boleh pukul 9, tak ada qadha lagi. Walah atas wajah dia wajib kena qadha segera dah tu. Ya tak qadha lagi. Aku nak pergi mengaji dulu eh. Ha, mari mengaji sekalipun. Duduklah dosa situ. Duduklah dosa. Duduk dosa apa? Dosa wajib tamu segera qadha. Kena mu tak qadha lagi. Duduk dosa apa? Itu masuklah gulungnya wajib segera qadha. Yang kedua, orang wajib segera qadha lagi. Orang sengelai. Masuk waktu dah. Hawa duk alik dengan kerja. Hei, so kau asal ni tak apa awak kerja sudah. Ngai 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 ngai. Hei, nak asal asal tak apa ini noi. Tagi ya tagi. Pop habis waktu zo. Wajib tadi kena segera qadha. Nak mai asal kena mai qadha dulu. Nak mai asal kena qadha dulu tu kena. Ni kita cap lopak gede asal qadha dak lagi. Itu bahagia hak wajib segera qadha. Yang selagi sunat segera qadha. Tak ada wajib ni sunat. Kali itu dia tak se dia tak se qadha lagi. Tak ada apa tadi sunat dia segera wei dia. Gapo wei? Bagi orang yang tak sengaja tak sengelai. Balah mana? Prop demon ni. Demon ni kita bolo. Dia tidur. Orang be Allahu Allah, dia tak ledo, tak khabar, tak dengar sekibuk demon be gapo. Eh, tak ada dengar. Ledo mari tetap pukul 10. Boleh dah mai pukul 10 pak sunat tadi segera qadha. Ah mani-mani qadha lalu. Sunat boleh pahala je. Tapi kalau dia tak sekodol lagi, aku lagi qadha lepas Zuhur eh. Aku lagi qadha lepas Maghrib eh. Aku lagi qadha lepas Asar eh. Tak ada apa dia. Tapi luput pahala sunat qadha tak ada boleh dah dia. Nah, honing kan apa? Dia tak sengaja, lagi pula dia tak sengelai. Baik klik kepada humi asal kita. Kita ni masuk hospital dalam keadaan kita uzur. Uzur nak ambil air semaya pun tak boleh muka baru habis kita misalnya. Jadi baru habis. Maka duk semaya dalam keadaan harmat ke waktu ya lah. Duk semaya ke dalam keadaan harmat waktu ya. Apa maksud waktu semaya? Maya. Nah, maka orang semaya dalam keadaan harmat waktu wajib tahliah kena qadha. Ya tak suka waktu. Ya tak suka dengan tu. Mungkin kata kena muda. Aku maya dah. Dah. Semaya tu sebagai semaya. Hak ibdal. Hak badah. Hak gati saja. Hak sengati bukan lagi. Nampak tak? Kalau gitu orang ni. Nak tanya ya wey. Dia nak dah lah tu. Ya say. Cuma dia nak semaya biasa. Ya nak bila ni deh. Tapi. Tapi. Orang panggil. Setanah karbi bangkap. Kena maya betul. Maka. Hak tu buka pilihan dia. Maka buka pilihan dia. Ya hingga. Ya hingga apa. Ya gis sejik. Ya ke sejak kan mengaji ni. Kali itu tubik dari je. Wajib qadha segera ke sunat qadha segera? Jawab, masuklah sunat qadha segera. Bukan wajib. Kan itu boleh orang ni nak jadi tu imam semaya apa boleh. Tak ada gapo. Kenapa? Ya bukan daripada taksi bukan ya pilih nak kau tu. Napa nak? Maka boleh tadi ya tu nak jadi tu imam. Tak ada hukum gapo, tak ada makruh, tak ada megapo sekali deh. Cuma ke jadi
kita ni tua ni kena khabar. Orang ni tak tahu kata kita qada ke tak qada, dia pun tak tahu. Tapi tua hanya jadi teimen ni kena khabar lah. Kena khabar aku hutai banyak weh. Kenapa nak aku ada hutai lagi? Ha, luar pada tu qada lah. Luar pada tu qada. Habis tu qada ni kena ingat. Supaya makan pulak dah qada. Baning ni dah hati. Supaya makan pulak. Dia pada pulak kita. Kita tak gigi ni. Ha, tu ni ke weh. Kenapa tak? Kepulau kau esok ini? InsyaAllah. Esok kita tak luk, kita malah lagi. Kita luar tapi kita tak segi. Kau tak pergi tu tak apa lah. No. Bila weh? Luar tiga hari yang sesah. Ada siap aku jumpa amat yaya aku terindu. Tu nak kotor 100 masa tak kena selalu. Kalau gih itu kotor 100. Kalau gih makan pulau itu weh 100 tu cok dah. Wasa cok beribu dah. Tapi dia kita tak pergi makan puluh gitu, nanti nak pergi jumpa dengan mak ayah di kolai. Tu kau 100, rasa sikit halus siap. Takkan mahu 200. Jadi lapor lah mak ayah gitu. Apa itu puluh ni kena pergi selalu. Selalu kira jalannya. Jadi buat tangguh. Pada tangguh sepas maya, dia kita berhenti-berhenti banyak. Tak apa, pergi mula-mula. Perak tak? Dah kan tak akan tak kotor dah. Tak dah, selalu faham lah. Goyak tu boleh lah. Oh ni aku ni puluk jahat lagi, puluk di dan lagi tak apa tegih mula. Dak dah. Tak gen wai nak hok nuduk mari tak beratu ni, hok nak tak hok nuduk ni. Hok je tau pun mari hok nah go mari pula. Nak gi qada gen no, hok wajib do nanti penuh dapat ni berderet wai. Sebab tu ingat, kalau kena puluk gi selalu dah. Boleh sudah sudah. Kalau tak segi kirai. Cok. Kirai. Kalau buat lambat, sepuluh masa buaya. Apa aku nak kata mula? Apa aku nak kata mula? Tak, tak. Lupa kerak dah. Habis tu, kena jaga malak ni. Bak kata ni. Bila dah? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا. آمنا بما انزلت من الرسول فاقتلنا مع الشاهدين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة والعظمة.